Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, satu hobi juga sahabat. Jumpa lagi di Aming MS Channel, channel seputar perbonsaian. Di sini saya mendapatkan bakalan bonsai jenis picus, yaitu picus variegata, pemberian salah seorang teman. Atau dalam bahasa sederhananya sering kita sebut pohon gondang. Di daerah saya disebut pohon kondang. Konon katanya mempunyai banyak khasiat karena di sini sering digunakan atau dimakan buat lalapan, terutama digunakan buat pakan ternak. Inilah penampakan pohon gondang, sangat-sangat subur banget. Di usia 2-3 bulan yang lalu, karena waktu itu tidak sempat langsung terproses. Dan di sini saya akan melakukan proses pengatingan untuk menyeleksi batang yang terpakai dan yang tidak terpakai. Seperti apa kelanjutannya dari penampakan bahan bonsai gondang atau picus variegata? Langsung aja kita simak prosesnya. Dan sebelumnya, jangan lupa selalu dukung channel saya ini dengan cara like, comment, share, serta subscribe.